Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gudal gadul gudulmu 1, 2, 3. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan narik dengan menggunakan bus Transjakarta dengan berbodi New Armada Enfonek ini ya. Joss, mod ini by apa ya? Namanya ini mod New Armada Special BRT atau bis kota by Timun Kongo Team. Oke, itu. Mod ini free ya. Jadi joss, untuk wheelpack-nya by Mas Mau Fadil P3, kemudian Sondino by Mas Gilang Wisnu. Ada grafik oksigen by Mas Gilang Wisnu juga. Trafiknya ada traffic pack by Mas Yuli Indrayana. Oke, masuk ya Mbah ya ini ya. Mode-nya joss. Masih pilek. Dulu banyak yang bertanya dan request, Mas, request ngeblong atau narik dengan menggunakan bus Trans Jakarta. Ini sudah saya buat ya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan dengan bus Transjakarta. Nah, ini suara sonya seperti ini ya, Bah ya. Suara klaksonnya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berangkatnya surup-surup ini menjelang maghrib ya, Bah. Ini trafiknya bater-bater masalahnya. Kita putar balik dulu Bah ya. Ini belum bisa masuk, berangkat dari terminal Grogol. Kita putar balik dulu ke kanan. Oke. Kita berangkat ke barat. Setelah ini baru masuk jalur busway. Tapi antri ya, ini karena trafik yang apa kendaraan yang lewat jalur busway ini banyak ya, banyak yang melanggar aturan. Oke, masuk kayak Eba. Oke ya, masuk ya. Dari seberang belum masuk, masih banyak ini. Waduh, kesadaran masyarakat di map bank ini masih banyak yang mengabaikan peraturan ya. Masih masuk aja di jalur busway. Ya masuk, ya masuk. Nah ini kita dibuntuti banyak kendaraan ini di belakang. Ayo masuk Mbah, langsung lurus saja ya. Ini kayaknya jalurnya nggak terlalu panjang ya. Di map baik ini nggak terlalu panjang. Yuk, di depan ada halte, kita mundur halte dulu. Barangkali ada yang mau masuk penumpangnya. Nah, ini dia ada halte khusus busway. Pepetkan, pepetkan, yuk. Gimana los, lurus atau enggak ini lurus, lurus. Pas. Maklum ya, sopir anyaran. Lagi pertama nyupir busway, jadi ya leren ngepaskan dulu ya. Oke. Sudah? Kiranya sudah ya? Sudah atau belum ini? Yang naik, sudah ya. Oke, langsung saja kita berangkat. Dan kali ini tertib ya, kita masuk jalur busway terus. Walaupun di belakang kita banyak kendaraan yang menunggu. Serah peduli Mbah ya. Nah ini cuaca di map make petang ini kok sore. Ya, sore ini petang ini ya. Lumayan joss ya ini anti lampu merah busnya. Mampir lagi. Pas ya, Bayu. Orang pas, Bang. Masuk pintu. Iya, pas. Dan tunggu lagi. Enak ya, stil-stil mandek. Eh, sapa udong, yo, wes sapa udong. Sampun. Udah ditunggu banyak trafik di belakang Mbah ternyata. Langsung gaspol aja ini, jenggan-jenggan ini. Ada sound hino ya. Steer hino, sound hino, ah masuk. Ini jurusan Poris ya kalau nggak salah ya. Emang Trans Jakarta sampai Poris Mbah? Yo, gimana Mbah komentarnya Mbah? Khusus busway. Oh iya, ini speednya belum saya ganti ya, masih speed 12. Aduh. Mas gak apa-apa, bisa kalem-kalem Mbah, gak perlu banter Mbah, yang penting tekan gori dengan selamat. Waduh, ini ada kendaraan yang masuk jalur busway ini, waduh, melanggar aturan ini Mbah ya. Mantep lagi Mbah, mantep lagi. Yuk masuk. Kayaknya sepi penumpang ini ya.
efek lockdown ya, karena musim ini banyak efek di berbagai daerah diterapkan lockdown. Ya, mengantisipasi biar virus coronanya tidak menyebar gitu. Itu baik kok upayanya. Saya juga nggak kemana-mana ini, di rumah main game aja. Nah, ya, biar virus corona tidak sampai sini ya. Masuk terus, Mbak. Ini mau balapan nama apa ya ini? Ini ya, ini. Bisa orang juga, suspensinya ternyata mantap juga buat orang ya, Bang. Ya. Disuai wani online, disuai wani online. Waduh, ini yang nggak tertib seperti ini ya, kesadaran masyarakat akan tidak memasuki jalur busway masih jadi langgar, bahkan sopir truk masih itu ya di sana ya, map make ini ya. Ini masih banyak truk ya, kita nggak bisa ngeblong ya, ya harus apa ya. Apalagi ini truk ya, tiga truk ini jalannya iri-iri ya, kita di blong nanti dari sana. Sabar terbahaya emang ini mau gimana lagi ini ya. Yuk, di blong Haryanto mbah kita mbah. Nah, itu masih jauh kayak ini ya. Nah, ini jalur kita malah dipakai para sopir tuh. Iya mana ya? Ini pemandangannya jos, grafiknya jos ya, pakai oksigen ini, lampunya, terus suasana di sini, mantep. Ada apa ini? Waduh, jalurnya ternyata sampai sini saja, Mbah ya. Saya kira sudah berakhir ini, Mbah ya, sampai sini saja ini jalurnya ya, Mbah. Kita harus keluar jalur ini ya. Trafiknya ujug-ujug ngilang dewe kayak. Jalurnya sampai sini saja, langsung ono masjid ono ini apa namanya, tugu ya, tugu kopi di Banten. Langsung saja yuk kita cari tempat berhenti ya, Mbah ya. Ya emang sampai situ saja ya, Mbah ya, emang jalurnya sampai situ. Gimana lagi deh, sampai Tangerang yuk kita berhenti di terminal ya, di Poris. So, ini suspensinya ini enak ini. Kapan-kapan kita coba buat di sini ngeblong di tempat lain ya, Mbah. Ini suspensinya mentul-mentul sekali, Mbah. Enak. Buat ngeblong, buat oleng enak ya. Full spark juga ini, Mbah. Kebetulan gimana dari Santika, alhamdulillah nggak crash ya. Sampai terminal Poris kita berhenti, oke. Sampai situ aja, Mbak. Wow, alarmnya sampai bunyi ya, Mbak ya, karena ada alarm limitnya ini. Ini banyak bus kesini. Ini mau masuk terminal atau enggak ya? Ternyata ya, kita aja yang masuk terminal ini ya. Masuk terminal Poris. Aslinya gimana, Mbak? Transjakarta masuk terminal Poris atau enggak, Mbak? Bisa tuliskan di kolom komentar ya, Mbak ya. Berhenti di sini aja, emang enggak ada tempat berhenti ya, emang ya kudunya buka lawang depan ini ya, Mbak ya. Itu depan full spot pokoknya. Oke, Mbah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan bosan-bosan dengan ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budal kanul. Kudulmu 1, 2, 3. Bye-bye.